takoyaki. Ya, takoyaki ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Kicap, sos ikan, cuka, gula. Tu Cik Dina sedang menyediakan bahan asas dia. Itu dia. Okey, sebenarnya kita tunggu. Okey, ini adalah alat memasak takoyaki. Itu dia, nama sotong daripada Trio. Dah lama beli lah dan dah lama tak buat lagi. Okey, ini kita gunakan 7 ekor udang. Jadi kita kena kopek dia dulu, buangkan kulit dia. Okey, saya dah dipotong cincang carrot dan kubis. Okey, kita letak minyak dalam bulatan tu. Kita letak acuan tepung ya. Cuba tepung dia apa ya? Okay, lepas tu letakkan sayur.
kedai kita letakkan udang. Kena mantap sikit dulu, banyak dia dulu bawah ni. Lepas tu kita kena sengitkan, kita kena keluarkan dia. Untuk masakkan bahagian luar pula menggunakan lidi. Kalau rasa tak boleh, tambah minyak ya, bagi dia senang diterbalikkan. Kita kena keluarkan separuh saja ya. Tadi adunan sos tadi kita kena masak dulu ya. Ni dia kena masak sos dia. Takoyaki homemade. Selamat menjamu selera. Hari ini dah 4 Ramadan.